Kejatuhan Malaysia dalam ranking daya saing dunia WCR Institut Antarabangsa bagi pembangunan pengurusan IMD 2024 di kedudukan ke-34 mengejutkan apabila didahului Indonesia dan Thailand. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, pengumuman itu merupakan berita kurang baik buat negara dan kerajaan. Cara yang paling mengejutkan sekali, kita pertama kali berada di kedudukan lebih rendah daripada Indonesia dan Thailand. So, kalau saya masih ingat Syaril, kalau dulu ranking kita jatuh, dan ranking kita jatuh tak adalah jatuh mendadak macam tahun ini berbanding dengan tahun lepas, mesti ada kenyataan daripada DAP, terutamanya Lim Kit Siang pada waktu itu, ataupun Lim Guan Eng, seolah-olah hari dah kiamat lah, hari kiamat dah sampai, ya. Macam ranking ni apa, Malaysia ni menjadi fail state. Tapi of course sekarang ni dia senyap lah. Menurutnya, meskipun pernah mengalami kejatuhan, namun tidak sehingga 7 anak tangga ke bawah. Tambah bekas ahli parlimen Rembau itu, jika ia berlaku ketika pemerintahan kerajaan terdahulu, pasti akan timbul kenyataan daripada DAP yang mendakwa kejatuhan itu sebagai satu kegagalan. Sementara itu, bekas ketua penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan turut mengatakan, jika kerajaan Madani menjadikan ranking tersebut sebagai salah satu daripada 7 petunjuk prestasi utama, maka pentadbirannya gagal atas terma yang ditetapkannya sendiri. Tambahnya, terdapat 7 pengukur yang merupakan KPI kerajaan hari ini mengikut kerangka ekonomi Madani. Salah satunya adalah menjadi negara pada kedudukan 12 tertinggi dari sudut daya saing dan kecekapan. Sementara itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, penurunan kedudukan Malaysia di tangga ke-34 dalam senarai WCR IMD 2024 disebabkan faktor kelemahan mata wang ringgit pada tahun lepas. Selain itu, sumbangan ekspor sektor elektrik dan elektronik yang rendah turut menjejaskan kedudukan negara. Sebelum ini, media melaporkan Malaysia berada di kedudukan ke-34 daripada 67 negara dalam WCR 2024 dan keempat dalam kalangan negara ASEAN selepas Singapura, Thailand serta Indonesia. Singapura tampil sebagai ekonomi paling kompetitif di dunia mendaki 4 anak tangga dari tahun lalu, meninggalkan Switzerland di tempat kedua diikuti Denmark di tempat ketiga.